boleh ditinggalkan ya. Kita menolak punah bonsai adenium. Bahwa kemampuan hidupnya itu sangat luar biasa, walaupun digantung 1 bulan dia nggak dapat, kecuali kawannya itu hanya 1. Depan kita sudah ada juga bonsai adenium ya. Kalau ini jenisnya ini adalah batang seribu ya. Ini memang dari bibit batang seribu jenis adeniumnya. Lihat tadi memang pertumbuhan batangnya, apa namanya, cabangan rantingnya itu luar biasa banget. Kalau banyak kesempatan kita jenis batang seribu. Nah ini saya coba membuat menyambung bonsai biasa ya. Cabang batang seribu dia sudah mulai tumbuh luar biasa di pertumbuhan cabang dan ranting. Kalau ini jenisnya adalah jenis arabicum ya, ini koleksi lama. Kita benar-benar menolak punah. Nah, kalau yang ini jenisnya ini bunganya ini lebih lama ya. Jadi bunganya itu berwarna merah dan pada saat berbunga bunganya memang merekah luar biasa, gede banget. Bunganya seperti bunga mawar. Nah, ini saya lihat untuk keunikan dari batang dan akarnya. Kijang kecil ini ya, bentuknya seperti kijang. Ini unggulannya kita juga nih. Ini dia letaknya, penekannya ada pada bentuk akarnya ya. Ini dalam tempat terukir juga dulu ya, hampir boleh gelap. Adenium adalah salah satu tanaman hias yang berasal dari gurun pasir di Afrika dan Arab yang mempunyai nama lain yaitu mawar padang pasir atau desert rose. Selain bunganya yang cantik dan klasik, kelebihan tanaman hias ini adalah memiliki kemampuan dapat tumbuh di daerah yang kering, bahkan bisa berkembang meski tidak sepenuhnya mendapatkan suplai air secara rutin. Bonggol besar yang dimiliki bunga adenium memiliki keuntungan tersendiri, bagian ini mampu menampung cadangan air yang cukup banyak. Hal ini membuat bunga adenium mampu bertahan di iklim yang kering dan cuaca yang panas. Bunga adenium yang dirawat dengan baik akan mampu tumbuh hingga memiliki ketinggian setinggi 4 meter. Daya tarik lain dari adenium adalah memiliki perawakan yang menyerupai bonsai dan juga memiliki bunga yang menawan dengan warna merah dan pink yang membuatnya tampak mencolok dan begitu ceria. Oke, jamaah-jamaah people, demikian Fashion and Pride kali ini. Menolak punah bonsai adenium. Tetap sayangi bonsai kalian. Apapun jenis bonsai kalian, jangan hanya merawatnya atau memeliharanya hanya semata karena tren. Bonsai akan memiliki nilai yang tinggi saat pohon-pohon kalian
umurnya semakin tua. Oke, tetapi Jamak-Jamak TV, terima kasih atas atensi kalian. Salam Jamak-Jamak People, Jamak-Jamak Wah.